untuk memenuhi target medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Provinsi Jawa Barat, tim judo Provinsi Jambi ingin mengembalikan atlet Jambi yang sempat hijrah ke daerah lain. Tim monitoring Platda Merpati Emas cabang olahraga judo telah mendata ada 2 pejudo Jambi yang berpotensi bisa menyumbangkan medali emas, adalah Muhammad Amin dan Ade Muhammad Yusuf. Keduanya saat ini masih berada di Jawa Barat. Nah, sebenarnya kita juga punya potensi. Saya dapat informasi dari pelatih saudara Sutoyo, nanti kita tanyakan. Itu kita punya atlet yaitu saudara M Amin dengan Ade M Yusuf yang misbar ke Jabar. Mereka ingin pulang ke Jambi. Asal mereka diurus. Salah satu Ade M Yusuf ini adalah anggota Brimob. Kita usahakan mutasi ke Jambi. Dan potensi pelatih Pak Sutoyo mengharapkan kalau ini bisa kita usahakan melalui Pak Ketum, nantinya minta tolong ke Pak apa koordinasi dengan Pak Gubernur atau bagaimana nantinya. Nah, ini peluang medali insya Allah lebih dari satu gitu, apakah dua gitu. Itu menurut pelatih Pak Toyo telah berkomunikasi. Bersedia atau tidaknya para atlet Jambi pulang ke daerahnya, semua tergantung perhatian khusus dari pengurus KONI maupun pemerintah Provinsi Jambi. Dari Kota Jambi, ada Hari Kurniawan, Rendra Hardiansyah melaporkan.